menunjukkan bahawasanya Allah sayang kepada kita semua. Kalau Allah tak sayang kita, nak duduk negak di rumah tengok tali besing tak? Eh? Tapi kita mari duduk ke masjid, mari duduk kereta, mari duduk dungu, mari duduk kuota, mari jom panggil orang dapat kasih sayang Allah. Mak repik mari, mak rok mari, Syekh Hihok ada luar nilai nak berok, mari. Nampak? Kerana dia nak kepada agama, kerana syurga bukan untuk Tok Imam, Tok Bilal saja. Nak syurga untuk orang yang nak. Nabi kata al-jannatu liman yasha', syurga untuk orang yang nak. Faham? Nabi dah kata untuk imam, untuk bilal, untuk ustaz, untuk orang nak. Rambut walaupun dia rambut rok, dia jaga semayang, dia belajar, dia dengar nak cari benda baik. Faham? Walaupun pakai seluar jin 501, alangkaga mutu ada apa benda ni, skateboard, nah, dia tetap akan dapat jalan yang baik kerana dia mencari jalan yang baik. Tak ada Tuhan kata orang yang masuk syurga orang pakai serbang ni jubah ada janggut saja. Tak ada masalah dengan pakaian. Jangan pun tunjuk punggung korang sudah. Nah, sambil-sambil tu kita dengar soalan satu jam lagi. Ada seorang ni tau, 2 tahun lepas dia jahil sangat. Dia curi duit sekolah. Banyak juga dah, tapi sekarang taubat dah. Tapi dia tak ganti sebab tak mampu. Apa hukum? Apa yang perlu dia buat? Alhamdulillah dia telah bertaubat seperti mana orang lain yang ramai-ramai juga bertaubat kepada Allah. Dulu dia curi duit orang, duit sekolah, tak kira dah, duit kedai, duit kawan, duit adik-beradik. Lini dia menyesal dah. Maka kalau taubat yang kait dengan ambil akta orang, 4 perkara. Yang pertama, berhenti dah perkara tu dah buat dah. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tak mau buat dah. Yang keempat, kena pulang balik. Tiba-tiba yang keempat syarat nak pulang balik hak dia curi itu tak ada, dia belanja dah. Dan dia bukan orang kerja buat. Nak, masa sekolah dia curi. Dalam jabat sekolah katakan 600 ya. Nak, lepas tu habis sekolah dah baru ni boleh pelajar terbaik 15E. Jadi nak ambil duana piti nak ganti 600 ya. Maka jawabnya tak apa, bila tak ada piti kena 3 ni dulu. Bertaubat, berhenti buat, menyesal tak mau buat dah. Bila mu ada duit, bila-bila wajib kena ganti. Faham tak? Kerana memang tak ada duit. Eh? Tapi kalau dia ada duit, dia beli seluar libah 501, 250 ya, berdosa kerana mu telah mampu. Eh? Soalan